Semalam hujan lebat di sini, Pak. Sudah sangat lebat. Kemudian air sungai ini terlalu banyak sehingga meluap tidak menampung. Terus jembatan ini sebenarnya sudah beberapa hari yang lalu ada banjir juga. Bawahnya sudah ada rongrongan seperti itu. Tadi malam sekitar jam 10 itu yang tanggul yang sebelah utara itu sudah runtuh dulu. Terus akhirnya sekitar 10 lebih 15 menit itu hanyut. Jadi jembatan terputus, ada warga mulai RT 7 sampai dengan RT 15 itu saat ini tidak bisa terisolasi, artinya tidak bisa keluar ya.